Salam Depo nggak pernah withdraw, kembali lagi bersama Ani dan DIA atau dia ya guys ya. Di pada video sebelumnya di sekitaran hampir sebulanan atau mungkin 3 minggu yang lalu ya guys ya, si dia ini sendiri potensi untuk take profitnya itu cukup lumayan sulit sih kalau kata Ani guys ya. Tetapi pada video kali ini Ani yakin untuk cuannya itu udah benar-benar di harga yang sangat-sangat lumayan lah ya guys ya. Ani rasa sih udah inilah saatnya gitu ya, waduh, untuk si dia ini untuk cek profit lah ya guys ya. BTW untuk BTW itu ada support daripada si dia ini sendiri ada di sekitaran 1,1 dollar, semisal jebol di area 0,9 ini udah area supportnya sangat-sangat kuat ya guys ya. Dia sekarang di harga sekitaran 1,3 dollar. Kenapa Ani bilang si dia ini memiliki potensi ya guys ya untuk to the moon? Karena dari segala web3 yang pernah ada, si dia ini sendiri potensinya itu yang paling mendekati lah dibandingkan web3 lain yang sudah pada terbang ya guys ya. Sedangkan si dia ini masih kayak agak seret gitu loh mau terbang gitu loh guys, apalagi setelah update dia down beberapa hari yang lalu ya guys ya, di pertengahan Desember kemarin. Nah, apakah di akhir tahun penutup atau di awal 2022 ini si dia bakalan explode, itu cukup menarik untuk kita pantau ya guys ya. Dan untuk area take profit terdekat untuk si dia ini sendiri nanti bisa saja ke area-area sekitaran 1.4, 1.5 sampai 1.8 ya guys ya. Ini merupakan area take profit terdekat ya guys, ini mungkin terdekat yang mungkin saja bisa tercapai oleh si dia ini sendiri guys ya. Dengan patokan kita nih mentok di sekitar 1,8, Ani rasa udah cukup lumayan lah untuk take profit di area sana. Tapi untuk di area sekitaran 2 dolaran sih kalau kata Ani belum sih ya guys ya, masih agak berat sih ini bang, jujur aja masih agak berat. Kalau mau ke area 2 dolar paling enggak di area sekitaran 1,9 nya ini ditembusin dulu temboknya di resi 1,9, potensi untuk ke 2 dolar Israel itu benar-benar hampir bisa terrealisasi ya guys ya. Mentok di 1,8 udah cukup bagus. Oke guys, gitu aja lah update terbaru tentang si dia ini sendiri yang mungkin saja bakalan terbang gitu ya guys ya, karena potensinya itu yang Ani lihat yang belum ada pergerakan dan masih sideways dan mungkin saja bakalan to the moon, to the Mars, bahkan menuju ke antariksa. Oke, segitu aja lah update terbaru daripada dia ya guys ya. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.